Klasemen sementara, Suhandinata Cup 2024. Update, hari Rabu, 2 Oktober. Di grup A, Cina dipastikan lolos ke perempat final setelah berhasil menjadi juara grup dengan 3 kali kemenangan dari 3 kali pertandingan tanpa kalah sekalipun. Di grup B, Chinese Taipei juga dipastikan lolos ke perempat final setelah berhasil menjadi juara grup dengan 4 kali kemenangan tanpa kalah sekalipun. Di grup C, satu negara yang dipastikan lolos ke babak perempat final Suhandinata Cup adalah Malaysia setelah berhasil menjadi juara grup dengan 4 kali kemenangan tanpa kalah sekalipun. Di grup D, Denmark berhasil menjadi juara grup dan berhak lolos ke babak perempat final Suhandinata Cup 2024. Di grup E, India dan Turki masih memperebutkan satu tiket babak perempat final yang tengah berlangsung pada hari ini. Namun, India lebih diunggulkan untuk lolos ke perempat final. Di grup F, Indonesia dan Polandia juga masih memperebutkan satu tiket babak perempat final yang tengah berlangsung pada hari ini. Dengan komposisi pemain terbaiknya, kemungkinan besar Indonesia akan melaju ke babak perempat final. Di grup G, Jepang sudah dipastikan lolos ke babak perempat final, meski masih harus menjalani laga pertandingan hari ini. Dan di grup H, Thailand dan Amerika Serikat masih memperebutkan satu tiket babak perempat final yang tengah berlangsung hari ini. Berikut adalah skema draw babak perempat final Suhandinata Cup 2024. Tim tuan rumah, Cina, akan melawan Chinese Taipei. Sementara itu, Malaysia akan melawan Denmark. Di perempat final lainnya, kemungkinan besar India akan melawan Indonesia. Dan Jepang akan melawan pemenang antara Thailand atau Amerika Serikat. Untuk pertandingan perempat final Suhandinata Cup sendiri, akan berlangsung esok hari, pada hari Kamis, 3 Oktober.